Yo, sup this, assalamualaikum. Kita kembali lagi hari ni. Kisah yang agak menyeramkan juga. Aku sarankan kepada student ataupun mana-mana individu yang menetap di rumah sewa dengan member, dengar dan hayati cerita ni. Sebab kisah ni melibatkan seorang housemate. Petikan dari Facebook DJ NR Official. Katanya Encik DJ pun petik daripada laman Twitter. Tapi sebelum tu, ayuhlah sama-sama kita belasah button subscribe. Kita belasah ramai-ramai. So let's get it gang. Adam, aku pun tak tahu nama betul ke, nama samaran ke, tapi Adam lah nama diberi. Adam dengan jayanya telah menghadiri satu majlis convocation pada tahun 2008 dengan bangganya berjaya pegang gulungan sakti yang diimpi-impikan. Tahun 2010, Adam dapat offer kerja dekat sebuah bank di KL. Position dia dalam pekerjaan tu banyak ke sana ke sini tau. Banyak outstation lah. So Adam pun carilah rumah sewa berdekatan dengan office dia. Akhirnya dia dapat sewa satu kondominium. Kira tak lekeh lah kan orang cakap kalau sewa kondo ni. Dalam setahun macam tu lah, Adam dia cuma duduk sorang-sorang kan tau. Kononnya lebih privacy, lebih selamat. Cakap je lah hang introvert, antisocial. Skip forward pada tahun 2011, masa Adam tengah bercuti dekat kampung, dia ada dapat satu call daripada unknown number. Dia pun angkat lah kan. Manalah tahu kot-kot dapat free credit Mega 88 RM10. Borok pi borok mah lah. Kawan dia masa universiti dulu. Cuma berbeza course, beza fakulti, lain department. Kawan dia tu nama Firdaus. Firdaus call Adam untuk minta kebenaran dekat dia. Nak sewa rumah sekali lah dekat kondo Adam tu. Tak tahu apa punca, tapi Adam pun setuju lah kan. Mungkin Adam dah start kesunyian, single. Dia perlukan teman, tempat meluah bahu untuk bersandar. Ataupun mungkin sebenarnya dia dah pokai lah kan nak bayar kondo tu lah. Tapi dia je tak perasan. Adam start rasa pelik tau. Macam mana yang dia tahu aku sewa kondo ni sorang-sorang? Macam mana dia tahu nombor aku lah? Adam pun balik ke KL lah untuk bincang tentang perkara ni dengan Firdaus. Awal tahun 2012, Firdaus pindah masuk ke kondo sewa tu. Mereka akan jadi housemate, BFF, bestie. You jump, I jump. You palat, I palat. Katanya Firdaus pilih bilik yang agak kecil lah berbanding dengan bilik-bilik kosong yang lain. Lokasi bilik tu berdekatan dengan dapur ah. Pelik kan? Pasal apa nak bilik tu juga? Bilik tu kecil. Tapi secara husnuzonnya lah, mungkin Firdaus ni dia jenis yang bangun-bangun tidur terus masuk lah, terus makan. Kalau boleh dia nak tidur dalam kuali hitam tu, celik-celik mata yang masuk. Dalam kondo tu ada bilik Adam, bilik Firdaus dan lagi dua bilik kosong lah. Adam pun buat tak tahu lah kan, ikut suka hang lah, nak tidur mana pun, nak tidur jamban pun okey lah. Aku tak ada hal lah. Adam cakap malam pertama mereka romantik gila. Lawak lah. Malam first sebagai housemate, mereka makan sama-sama. Tak tahu lah, candlelight dinner ke, spotlight dinner ke, ataupun mungkin nak terang lagi lampu stadium dinner. Tapi kan, bila time solat, Adam tak nampak bayang Firdaus. Hilang. Time solat hilang. Mungkin dia terperak dalam bilik aku kan. Nak solat sorang-sorang, privacy. Lewat sikit, mereka tengok TV tau. Sambil borok-borok lah, berdua-duaan. So, Adam ceritalah tentang pekerjaan dia. Dia selalu outstation, dia jarang dekat rumah lah. Firdaus pun okey lah kan, tak ada hal lah. Turn Firdaus pula cerita tentang pekerjaan dia. Di mana kadang-kadang dia akan balik lewat dalam pukul 1 ataupun 2 pagi macam tu. Malam pertama sebagai housemate selesai. So dah hampir 6 bulan dah tau Firdaus jadi housemate Adam. Dalam 6 bulan tu Adam hanya berjumpa dengan Firdaus di rumah lebih kurang dalam 2 hingga 3 minggu ya. Selebihnya dia outstation lah. Satu hari tu tiba-tiba ada jiran yang tegur tau. Adam duduk seorang ke rumah ni? Atau duduk dengan kawan? Saya duduk dengan kawan bang. Kami berdua je. Ash, bahaya lelaki sama lelaki duduk berdua. Dah skrip dia bukan macam tu. Aku freestyle lah tadi. Lepas Adam cakap dia duduk berdua dengan kawan dia, jiran dia balas balik. Ya ke? Lepas cakap macam tu,
Jiran dia terus gerak, oh, terus belah. Orang ajak hang mai kat aku, open conversation. Lepas tu hang belah macam tu kan, tak reti nak buat closing balik. Setiap yang terbuka harus tertutup mat, tergantung betul ya. Tapi Adam dia tak ambil pot sangat lah. Sebab tu kan, dia tak ambil pot macam aku kan, aku kan marah kan. Jiran belah macam tu kan, Adam dia buat relax, buat selama lah. Dia pun gerak lah. Masa terus berjalan dan tiba sudah bulan yang mulia, iaitu bulan Ramadan. Firdaus ada beritahu Adam lah yang sepanjang bulan puasa ni dia balik kampung. Dia dah apply cuti dah sampai raya. Amboi Firdaus, kau pergi mana ha, kerja tu? Ejah aku masuk sat. Cuti sampai sebulan pun proof. Adam pun macam okey lah kan. Untung lah dapat company, majikan yang murah hati. Bila dah settle puasa, settle raya, Firdaus pun dia kembali lah ke rumah sewa. Kebetulan masa tu Adam dia tak banyak kerja sangat, selalu kat rumah. So mungkin dia nak spend time lah dengan housemate kesayangan dia. Tiba-tiba satu malam tu Firdaus ada kat dapur lah tengah masak. Pukul 2 pagi pukul 2 pagi dia masak. Masak lah. Adam pelik lah kan, mamat ni boleh tahan lah. Tadi baru dia keluar makan dengan aku, ha, tiba-tiba nak masuk lagi. Tapi Adam ni husnuzon orangnya, bersangka baik selalu. Aku rasa sepatutnya nama dia bukan Adam lah, tak sesuai. Nama dia kena jadi Ahmad Husnuzon bin Ahmad Baik. Dalam 3-4 hari selepas peristiwa masuk pukul 2 pagi tu kan, Adam balik lewat tau. Dia sampai rumah dalam pukul 3 pagi macam tu. Masuk-masuk je dalam rumah kan, meremang habis bulu rumah Adam ni. Rasa semacam je lah malam tu. Adam tergerak hati nak pi jenguk dia punya housemate. Apa cerita lah mamat ni kan. Ketuk-ketuk pintu, tiba-tiba Firdaus keluar dengan muka mengantuk. Dia tengah tidur lah kot. Adam pun macam lega kan, housemate dia masih wujud. Esok paginya dengan tiba-tiba Adam dapat call dari Firdaus. Hello bro, sorry lah, semalam aku tak dapat balik rumah lah, ada hal. Apa? Adam pun terkejut beruk lah. Bulu rama tak payah cerita lah kan, tegak berdiri. Memang tu je kerja bulu rama, nampak hantu diri tegak. Dah macam lagu Negaraku. Tapi Ahmad Husnuzon ni tetap positif. Aku pun tak faham sangat dengan dia. Dah banyak dah aku hin-hin, clue-clue yang dia dapat, tapi tetap nak positif. Ingat apa, COVID. Adam positif lah, dia biarkan perkara tu berlalu macam tu ya. Satu hari tu Adam dia ada apply cuti 3 hari. So dia decided nak kemah-kemah rumah lah. Apa benda cuti 3 hari? Orang lain cuti sebulan mak. Mana ada orang cuti 3 hari dah zaman lah ni. Masa dia tengah kemah-kemah tu kan, Adam terperasan lah yang bilik Firdaus macam banyak sarang labu-labu tau. Asal ni mamat ni, dia Spiderman ke apa? Jangan terkejut lah sebab Adam biarkan perkara tu berlalu lagi. Aku geram juga lah kadang-kadang lah. Satu hari tu Adam baru balik daripada Sabah setelah 2 bulan dia dekat sana. Masuk-masuk je dalam rumah lah, Adam ternampak Firdaus tengah duduk relax, chill, tengok TV, tengok movie, cerita hantu. Disebabkan letih sangat, dia masuk tidur lah. Dan dia terjaga dalam pukul 4 pagi macam tu. Bangun-bangun tu kan, atas katil tu dia dengar macam ramai lah orang tengah bersembang dekat luar, dekat ruang tamu lah. Bangun, dia nak pergi tengok lah kan, siapa dia mamat-mamat ni. Pukul 4 pagi maduk sembang rancok kat rumah orang lah. Tiba-tiba dia ternampak Firdaus sorang-sorang, tengah cakap sorang-sorang. Tadi dengar macam ramai lah. Katanya sepanjang 3 tahun tempoh tinggal serumah dengan Firdaus, jiran-jiran dia selalu tegur lah untuk pindah rumah ataupun at least pagar rumah lah. Macam mana nak pagar kalau dah rumah kondo? Maksud dia tu pagar pakai doa-doa apa ustaz-ustaz baca-baca apa semua ni lah. Tak tahu lah kan, mungkin jiran dia selalu dengar soro-soro selain daripada Adam lah. Ataupun mungkin mereka ada ternampak someone, somebody, something. Tapi Adam ketegak. Dia degil, dia tak ambil pot bab-bab tu sebab dia kata dia tak pernah jumpa hantu pun. Kalau dah positif sepanjang masa, masalah juga. Fast forward, tiba lagi bulan Ramadan. Adam berada dekat kampung. Firdaus call Adam untuk jemput ke kenduri dia di kampung pada raya ketujuh.
Katanya dia dah jemput lah rakan-rakan yang lain lah untuk hadir sekali. Raya ketujuh pun sampai. Adam dan kawan-kawan universiti dia berkumpul dan mereka gerak sekali lah menuju ke Johor, kampung halaman Firdaus. Dalam 3-4 jam gitu lah mereka pun sampai ke rumah Firdaus. Walaupun tadi ada sesat jalan sikit lah, Firdaus bagi direction lah, sampailah tiba ke destinasi iaitu rumah Firdaus. Mereka sampai tu pun agak lewat petang lah. Orang tak ramai sangat lah. Family Firdaus tanya orang kan, cari siapa eh? Adam pun cakap lah, cari Firdaus. Kebetulan abang kepada Firdaus kenal Adam ni lah. Abang dia jemput Adam and the gang untuk makan dulu lah. Sat pergi borok-borok lain. Suspend gila lah ayat tu. Dah settle-settle tu lah. Perut dah kenyang, rokok dah isap. Abang Firdaus jemput mereka masuk ke dalam rumah. Bermulalah sesi soal jawab antara mereka. Eh Adam, macam mana kau tahu ada kenduri arwah eh? Oh, Firdaus yang jemput. Dia call bulan puasa hari tu. Dah lama ke kau contact dengan dia? Eh, dah lama bang. Dah 3 tahun dah kami tinggal serumah. Housemate saya tu bestie BFF sejak 2012 lagi. Abang jangan macam-macam. Elah Adam, kau tak tahu apa-apa ke? Ke kau nak tipu aku eh? Ish, dia ni kan. Sekejap aku buat keluar phone. Tengok ni, ada call, message, nombor. Alangkah terkejutnya abang Firdaus lepas dia tengok mesej tu. Memang real lah, memang betul ada mesej, ada call dari Firdaus. Suasana kenduri berubah menjadi gelap beraura misteri. Bapak Firdaus pi dekat Adam and the gang, tunjuk satu surat sijil kematian Firdaus. Firdaus sebenarnya dah meninggal dunia 2 tahun yang lepas akibat demam denggi. Adam dia terdiam seketika lah. Masa tu memang dia tak aware dengan sekeliling dia lah. Otak dia cuba nak proses balik memori-memori sebelum ni. Sejak daripada tu, Adam terus berpindah rumah. Sampailah ke saat ni, Adam masih lagi kebingungan. Kenapa aku yang dia cari? Misteri kewujudan Firdaus dah terungkai. Tapi misteri kenapa roh Firdaus cari Adam, pilih Adam, kekal misteri lah. Apa kalau aku lah kat tempat Adam ni lah, confirm yang kejadian tu akan merubah aku sebagai manusia. Ubah ke baik ataupun tak baik tu Allah Alam lah. Aku rasa lah, orang yang ceria, yang happy go lucky boleh jadi serius tu kalau terkena kejadian macam ni. Gila mak, sampai 3 tahun. 3 tahun duduk serumah dengan makhluk apa tah? Bukan manusia lah. 3 tahun nasib baik tak kahwin ke apa. Boleh putus mental tu. Cerita ni kan, dia tak seram cara hantu-hantu, cara terkejut-terkejut, tapi dia seram dengan entiti yang misteri. Jalan cerita yang power lah. Barang siapa yang ada housemate tu, pergi check sama housemate hang tu. Antara pergi tampak housemate hang tu sekuat-kuatnya, hampir depan muka dia, betul-betul depan ni. Angkat tangan, baca bismillah. Wak muka dia. Kalau dia marah, beban, merajuk, nak ajak gaduh, manusia lah tu. Tapi kalau dia diam ataupun dia tiba-tiba raib, jadi asap, gerak. So aku rasa takat tu je untuk video kali ni. Jangan lupa tekan subscribe tu. Kalau hang tak mau kawan lama hang cari hang balik. Banyak lagi video yang akan aku drop lepas ni. So tak ada apa-apa lah kot. Gerak lu.